kabur ke Bandung, sopir pembawa kabur mobil Karen Delano akhirnya tertangkap. Polisi menangkap sopir berinisial FE yang membawa kabur mobil presenter sekaligus desainer Karen Delano. Peristiwa penggelapan itu terjadi di salah satu apartemen di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 27 September 2023 sore sekitar pukul 16.30. Sudah diamankan pelaku atau sopir Karen di Bandung, Jawa Barat, ujar Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Oktora. Namun Arif belum menjelaskan kronologi penangkapan pelaku. Ia mengatakan saat ini polisi masih melakukan pengembangan. Masih dikembangkan, motif masih didalami, ujar dia. Sebelumnya, Arif menjelaskan pada Rabu pagi, Karen masih diantar FE untuk syuting di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. FE juga mengantarkan Karen untuk fitness ke kawasan SCBD, Kebayoran Baru, setelahnya Karen pulang ke apartemennya untuk beristirahat. Setelah itu FE pamit mencuci mobil, tapi asisten pelapor bilang jangan lama karena jam 16.30 ada syuting, ujar Arif. Tak lama kemudian, lanjut Arif, FE mengabarkan hendak ke kos-kosan tempat tinggalnya dengan alasan pintu kamar kosnya didobrak oleh beberapa orang yang bertengkar. Sekitar jam 16.30, karena pelapor ada syuting, maka pelapor WhatsApp kembali namun tidak dibalas dan sampai sekarang tidak ada jawaban, ungkap dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.